Melihat warga binaannya yang begitu susah hidup di rumah gubuk berukuran 4 meter persegi dan terbuat dari tepas, serta berlantai tanah, Babin Kamtibmas Kelurahan Sukadamai Polonia, Aibda Ayatullah bersama Panit Binmas Polsek Medan Baru Ibda Ganevo Sembiring dan Piket Binmas Aibtu Rajin Ginting memberikan bantuan pada Nenek Kitam yang sudah berusia 75 tahun. Nenek Kitam tinggal di Jalan Barito Lingkungan 1 Kelurahan Sukadamai mendapatkan tali ASI dari Polsek Medan Baru. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Polri pada warga kurang mampu yang berdomisili di wilayah hukum Polsek Medan Baru. Bantuan ini merupakan sumbangan dari personil Polsek Medan Baru sebagai bentuk partisipasi yang dikutip secara sukarela setelah selesai pelaksanaan apel pagi. Bantuan ini berupa sembako yaitu beras 10 kg, gula 2 kg, mie instan 2 kotak, bubuk teh, dan uang. Kapolsek Medan Baru Kompol Victor Ziliwu mengatakan, kegiatan pemberian santunan kepada warga kurang mampu adalah inisiatif anggota yang sangat baik. Bantuan ini jangan dilihat dari nilainya, namun sebagai bentuk kepedulian Polri. Pemberian bantuan adalah bagian dari kegiatan Jumat Berkah yang dilakukan setiap hari Jumat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.